kandang di Anfield tentunya akan menjadi nilai lebih atau keunggulan lebih untuk Liverpool bisa memenangkan pertandingan ini. Apalagi melawan Tottenham Hotspur yang lagi dalam performa terbaik. Lebih mereka habis mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 dan mendapatkan suntikan baru yaitu Lucas Moura dari PSG. Tapi gue yakin banget Liverpool bakal menangkan pertandingan ini. Terlebih trio kita Firmino, Salah, dan Mane nampaknya akan bisa mengoyak pertahanan Spurs. Prediksi skor, gue yakin skor 3-1 untuk Liverpool menang. Prediksi saya untuk pertandingan Liverpool melawan Tottenham Hotspur di Anfield, mungkin Spurs akan tidak gampang meraih 3 poin, tapi saya masih tetap optimis Spurs bisa meraih poin penuh. Kemudian untuk formasi, saya rasa formasi yang dipakai tetap 4-2-3-1 dengan backnya ada Trippier, Sanchez, Vertonghen, dan Davis. Kemudian dua di tengah ada Dembele dan Wanyama. Gelandang serang masih dipakai untuk oleh Eriksen, Ali, dan Son, sementara Harry Kane masih menjadi striker tunggal. Kenapa? Karena formasi tersebut sukses menumbangkan MU 2-0 pada pertandingan lalu. Jadi saya memilih formasi ini sebagai perkiraan pasti untuk pertandingan melawan Spurs karena pertandingan melawan Liverpool karena track record Spurs di Anfield terakhir menang itu 2011. Skor akhir saya rasa 2-1 untuk Spurs. Walaupun berat, tapi saya rasa 2-1 cukup realistis di pertandingan hari ini nanti.